Jangan dikunci stang. Ini nyala nggak? Nyala. Pedes ya naiknya. Malas gue megang, nggak ada tas. Jadi setelah perdebatan panjang, akhirnya. Tadinya mau ke pulang balik Jogja. Enggak, awalnya mau ke Demata. Awalnya mau ke Demata. Tapi mahal banget katanya. Tapi mahal, jadi perasaan enggak apa-apa deh. Sebenarnya enggak apa-apa juga sih. Sampai akhirnya kita ke Candi Boko. Boko. Apa sih ini kita mau ke toilet tahu bukan? Ah, el. Oh iya, biasa. Kevin ditoru. Ini cuma sampai jam 6 loh. Jadi begini. Ya, gue mau lihat.
Tapi plan tetap berjalan, kita ke Malioboro untuk berbelanja oleh-oleh. Karena waktu kita sudah sangat singkat. Karena besok kita udah pulang. Iya, jadi yaudahlah. Yuk. Let's go. Ini tadi ada yang mundur nih kayaknya nih. Gugur, Pak. Gua nyari aman. Kita coba tadi lu dari situ deh, pasti begini. Imannya langsung tergoda sih ya. Iman Esa langsung tergoda ya. Gua langsung teleport, smoke gua. Kebanyakan nonton Naruto nih namanya. Ninja Saga kali. Ninja Saga, masih main teh. Masih main Ninja Saga. Saga, udah gua unfollow. Emang masih ada? Masih, Mas. Masih ada. Gimana Pak rasa kopinya? Mantap. Mantap ya? Kopi jus mantap. Masuk vlog ya? Masuk vlog. Gimana Jogja? Gimana Jogja, guys? Kebetulan saya sudah sering kesini. Salah pertanyaan. Iya. Tapi tetap merindukan, selalu merindukan kota ini. Tunggu next time kapan di sini lagi. Gue kopi jos 4.000 tambah gila Indomie lebih mahal dari es teh 2.500. Tapi 6.500. Akan kemana kita setelah ini? Ke hotel kita. Sebenarnya kita mau ke hotel Eva apa ke pulang ke alun-alun nih. Masih hujan nggak? Ini masih hujan. Terima kasih ya. Kamu orang Jogja bukan? Orang Jogja tapi taunya Sewu Kuda. Wes tak liwati. Sewu. Kau ini apa? Yang Neng Setasi. Itu kayaknya kota sebelah deh. Kuda Solo sing dadi kenangan. Kowe karo aku. Apa? Konek. Lali aku. Aku kamera ini aku sik tak tok ya. Kowe elek soalnya. Oh, aku elek wes. Dari lahir wes. Kan sudah diterima. Ya.
enggak. Kita lihat aja hasilnya. Ngapain ya? Hati-hati Pak, karena gua lagi, lu lagi, gua lagi membawa kamera lu ya. Betul. Saya sudah ngantuk sebenarnya. Saya sudah ngantuk sebenarnya, tapi ini adalah malam yang jarang-jarang. Malam jadi terakhir harus, kita ya di sini ya. Iya, harus semangat. Kopi jos, semoga ngefek ya. Kalau motor rasa kopi jos sejujurnya ya, sejujurnya. Kayak kopi. Apalagi kalau bukan kopi, saya rasa kopi. Kalau ada yang nanya kenapa kita basah, gue akan ceritain kenapa kita basah besok pagi aja ya. Kita berantem sama. Oke, besok itu hari terakhir dan masih ada 2 tempat yang mau kita kunjungi. Semoga aja sempat. Kalau kita bangun pagi. Dingin. Jadi sampai jumpa besok.